Tim COVID Hunter dan Mobile Hunter COVID-19 Polres Kediri Kota terus melakukan perburuan dan operasi bersama Satpol PP dan tim Satgas COVID-19 Kota Kediri. Lokasi operasi berada di sejumlah warung dan tempat keramaian di Kota Kediri. Bagi warga yang ditemukan tidak menggunakan masker dan berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan akan ditindak dan diberikan sanksi disiplin hingga denda. Dari pantauan di lapangan, beberapa pengunjung pun sempat terlihat panik dan segera memakai masker mereka. Selain menggunakan masker, salah satu yang menjadi sasaran petugas gabungan adalah mereka yang bergerombol. AKBP Miko Indrayana Kapolres Kediri Kota berharap masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Kediri, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dari Kediri, Andika Dwi, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng. Biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.